kami bisa menyelenggarakan perkawinan dalam pekan ini juga. Terima kasih, Betara. Yang perlu dipertimbangkan ini Dewi adalah kedudukannya sebagai istri saya nanti, karena saya sudah mempunyai permaisuri dan anak. Tentu, Tuan Prabu. Anak saya sudah saya beritahu tentang kedudukannya sebagai orang kedua. Bagi dia, tidak ada persoalan. Demikian pun kami berdua. Kesembuhan putri kami, Kusuma Gandawati, merupakan anugerah yang luar biasa bagi kami. Sudikah Tuan mengajak saya jalan-jalan ke negeri Tuan? Seumur hidup saya, hanya kabelan ini saja yang saya lihat. Kalau Nini berkenan, saya dan Kakang Batik Madrim akan mengantar ke sana. Welah, kenapa Patih Batik Madrim belum juga muncul? Dia memberitahu saya tidak bisa datang. Mungkin kurang sehat. Oh. Kenapa tidak pernah selalu memikirkan dia sendiri? Mestinya dia mengerti kenapa aku mengikuti sembara itu. Dan dia sangat tahu bahwa sampai sekarang aku masih belum punya istri. Atau mungkin dia sengaja menghalangi aku beristri, takut keturunanku akan menjadi tahta dan putranya. Tidak mudah aku. Betapa kerana kalau masalah itu yang kamu cemaskan. Ayo bayar, Tuan. Sudah 5 hari Tuan dagang di sini, belum bayar uang keamanan. Tapi Oye sudah bayar sama Tuan Tiri, Tuan. Ah, itu lain, Tuan. Iya, Tuan. Tuan Tiri itu resmi pemerintah. Ini uang keamanan. Cepat bayar. Iya, Tuan. Iya. Ini. Ah. Oh, jangan, Tuan. Oye sudah rugi, Tuan. Sekalian buat besok. Eh, bayar. Udah berlinti. Ana sudah bayar itu fajak. Habis ana punya untung. Ada apa? Tidak apa-apa. Biasa. Ayo. Ayo, Bang. Mau bayar atau leher kamu kutebas? Iya. Ana bayar. Ana bayar. Itu sudah bayar belum? Sudah. Ayo. Serba salah kita. Kita bayar kena fukul. Tidak bayar pun kena fukul. Haiya, Oe punya untung dari TV so. Oe kabok dagang di sini oh. Haiya. Iya betul. Kang, lihat Kang. Wah, ini baru perempuan. Sebelah sana satu lagi. Oh, you like it? Ayu Neja, kalau jadi istriku, bisa 1 bulan aku tidak keluar rumah. Wah, ini. Aduh. Kenapa, Bi? Ada yang melempar bokong bibi. Sudah, Wirat. Jangan bikin ribut.
Bibi cuma kaget kok. Harus diberi pelajaran, Bi. Itu namanya. Wirat. Siapa yang melempar pokok bibiku? Melempar. Kejatuhan teh burung. Iya, teh burung. Kalian telah membuat kekacauan di sini. Mereka yang mengganggu kami. Mestinya kalian menangkap mereka, bukan kami. Tidak bisa. Selama ini tidak pernah ada keributan di sini. Kalian yang membuat ribut. Bagus. Artinya kalian tidak ada bedanya dengan Bromo Cerah itu. Dan kalian pun akan kami hajar. Lihat. Hentikan! Sabar, anak muda. Aku Patih Kalamurka. Aku kagum. Aku kagum dengan kehebatan kalian. Kalau kalian bersedia, kami mengundang kalian untuk menghadap Gusti kami, Prabu Pancatnyana. Beliau sedang mencari orang sakti untuk mengawalnya. Apakah Tuan sedang menjebak kami? Tuan akan sangat kecewa kalau benar itu kenyataan Tuan. Sama sekali tidak. Ayo, ikut kami. Itu murid-muridku. Gusti Prabu, kami melihat mereka bertarung di pasar kota raja dan mampu menghancurkan seluruh Bromo Cerah yang selama ini mengganggu keamanan kota raja. Juga prajurit-prajurit kita yang selama ini melindungi para Bromo Cerah. Selamat datang di negeriku, pendekar. Mereka itu murid-muridku, Gusti Prabu. Mereka juga memiliki dendam yang sama dengan kita. Mereka pasti akan menurut apa kata saya. Kalian murid Nyai... Benar, Gusti Prabu. Sudah cukup lama kami berpisah. Mudah-mudahan kalian betah tinggal di negeri kami, pendekar. Kami belum mengerti maksud Gusti Prabu. Baik. Aku dengan gurumu Nyai Durgandini telah mengikat tali persahabatan. Karena kami sama-sama menyimpan dendam kepada Angling Dharma. Iya. Silakan duduk. Baik, Gusti Prabu. Kalau kalian memiliki keinginan yang sama, tidak ada salahnya kalau kita bergabung menjadi satu, menjadi kekuatan yang sangat luar biasa.
untuk menghancurkan negeri Malwapati. Semua musuh Angling Dharma adalah sahabat hamba Gusti Prabu. Kami bisa bergabung dengan Paduka. Kutu Saroya. Dinda, panas ya? Nanti kita cari pohon yang rindang untuk tempat beristirahat. Iya, Kanda. Hayo! Hayo! Lihatlah, Dinda. Di sebelah sana ada pohon yang rindang. Panas-panas begini paling nikmat kalau kita minum air kelapa muda, Kanda. Tapi di sekitar sini sepertinya tidak ada pohon kelapa, Dinda. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa, Kanda. Coba Kanda melihat di balik bukit itu. Mungkin ada. Gusti Putri. Ada bangkai burung elang. Ambilkan aku segera kelapa muda. Cepat, dan taruh depanku. Baik, Gusti. Hamba akan kembali. Apalagi yang Tuhan inginkan? Tidak. Cepat pergi. Nanti kalau kubutuhkan, aku panggil kembali.
Dapat dari mana Kanda Prabu? Pasti Kanda letih sekali harus memanjat pohonnya. Untuk Dinda Dewi pasti akan kulakukan. Prajurit, siap Gusti. Kerjakan, kupas. Baik Gusti. Tapi sebenarnya yang melakukan semua ini adalah Pati saya. Batik Madrim. Iya. Sebenarnya yang membebaskan putri dari cengkraman Raja Jin di Gunung Betiri itu pun Kakang Batik Madrim. Dia Kanda. Memang. Sebenarnya yang berhak atas diri putri adalah dia. Kenapa dia tidak memperjuangkan haknya? Terus terang, saya kurang menyukai seorang lelaki yang sifatnya seperti itu. Dan kelihatannya hanya pasrah saja. Seorang wanita lebih menyukai seorang lelaki yang tegas dan ngotot dalam memperjuangkan haknya. Mungkin dia segan pada saya, rajanya. Mungkin keinginan putri didengar oleh makhluk lain. Atau burung itu merasa kasihan pada putri. Sebaiknya kita melanjutkan perjalanan sesudah matahari condong ke barat. Supaya tidak kepanasan di jalan, Dinda Dewi. Terserah Kanda Prabu. Kanda pasti tahu mana yang lebih baik buat kita berdua. Kenapa tiba-tiba Kanda Prabu Amang Dharma jadi berubah? Saya merasakan dari nafsu birahi dengan lukanya. Padahal kami belum langsungkan perkawinan. Ternyata ilmu Rengka Gunung tidak mampu mengalahkan ilmu Pancasona yang dimiliki oleh istri Mahasura. Dia bisa hidup kembali meskipun tubuhnya hancur berantakan. Sesudah dia menyerang guru, kembali lagi saya menghantam dia dengan ajian Rengka Gunung. Tetapi kami tidak melihat kesudahannya, karena untuk mencari guru yang menderita luka dalam. Memang ilmu Pancasonanya sangat luar biasa, karena itu adalah ilmu dewa yang melebihi kehebatan 9 nyawa pendekar dari Hindustan yang akhirnya tewas oleh Wiku Amitya. Dan suliwa akibat serangan kita itu
sangat menyulitkan Pria Mitra. Karena saat itu dia kebetulan bersama kita. Ya, sangat masuk akal kalau dia dituduh bersekutu dengan kita, meracuni sendang-sendang dan sumur-sumur penduduk karena dia menantu si raja racun itu. Kasihan nasib kakang Pria Mitra. Dewi, belum tidurnya Dewi? Saya tadi mendengar suara aneh. Ternyata suara latihanmu, Liwa. Oh, maafnya Dewi. Padahal saya hanya melatih kelenturan tubuh saya saja. Saya tadi juga melihat latihan jurusmu. Saya yakin kamu sudah mulai pulih. Iya. Untuk gerakan yang tidak memakan tenaga besar, memang sudah tidak ada gangguan lagi, Nyai Dewi. Tapi saya belum berani mencoba jurus-jurus pedang Sugalo, apalagi menggunakan Dasendriya. Jangan terlalu dipaksakan, anakku. Segala apapun yang terlalu dipaksakan tidak akan baik akibatnya. Sampai sekarang keamanan Malopati masih tetap memprihatinkan. Diganggu terus oleh Durganini dan kedua muridnya. Itu kenapa saya ingin segera pulih kembali, Nyai Dewi. Saya akan tinggal di sini sampai Durganini bisa saya binasakan. Nyai, itu sangat berbahaya, Nyai Dewi. Durganini selalu dikawal oleh kedua muridnya dan sudah wirat. Kesaktiannya lebih hebat dari Durganini, Nyai Dewi. Kekejamannya benar-benar berbadan manusia. Saya sudah bersumpah, Liwa. Saya akan membalaskan Kakang Empu dan Galuh Parwati. Sampai kapan?
juga datang kan? Mungkin dia marah pada saya. Kenapa? Apa mungkin seorang patih berani marah pada rajanya? Mungkin dia merasa haknya saya rampas. Kenapa baru sekarang dia bicarakan hak itu? Mestinya kan di depan Romo Batara dia bicarakan masalah itu. Sebenarnya saya sendiri ingin menjelaskan kepada Romo Batara. Tapi kata-kata saya selalu dipotong oleh Romo Batara maupun oleh Dinda sendiri. Mungkin Betara Ikabalan dan juga Putri terlanjur lebih memilih saya. Kalau Dinda mengantuk, tidur saja. Biar Kanda menjaga di sini. Tidak baik, Kanda. Kita belum diikat tali perkawinan. Saya takut kita tidak mampu menjaga godaan iblis. Dinda takut kalau saya akan melakukan perbuatan durjana. Kanda, godaan iblis terkadang lebih licik dari segala kelicikan. Contohnya seorang resi, Resi Wisrawa, yang luluh dalam godaan iblis, kemudian menodai Dewi Sukesi, sehingga melahirkan manusia yang paling jahat, bernama Rahwana. Dewi memang benar-benar seorang wanita yang sempurna. Saya kagum kehebatan Dewi mengawal kesucian diri. Saya tidak pernah mimpi untuk memiliki seorang putra lembu peteng, Kanda. Karena seorang lembu peteng tidak layak menjadi raja sesembahan. Tinggal lu, Kanda. Sama-sama. Saya akan melindungi Tuan Putri dari siapapun yang berani mengganggu. Siapa kamu? Kenapa burung bisa bicara? Tidak usah kaget, Tuan Putri. Sebenarnya saya adalah Prabu Angling Dharma. Apa sebenarnya maksud Tuan dengan menyamar seperti ini? Saya sudah mengatakan, saya tidak ingin mempunyai anak lembu peteng. Tolong, jangan nodai saya. Sabar, Putri. Angling Dharma yang tadi masuk ke kemah Putri hanya tubuh saya, tapi sukmanya adalah batik maghrib. Dia telah meraga sukma ke dalam wadak saya. Ketika sukma saya masuk ke dalam wadak burung ini untuk mencari buah kelapa yang Putri minta.
lalu, apa yang harus saya lakukan? Putri pura-pura saja tidak tahu. Tunggu kesempatan. Saya akan memberitahu Putri apa yang harus dilakukan. Sekarang saya pamit dulu. Ada batu mengganjal. Dinda Prabu sudah merendahkan martabat saya. Coba kesaktian denganku lagi. Saya tidak menyangka Dinda Prabu begitu serakah. Kusuma Gandawati adalah milik saya, karena saya yang ikut sembara itu, dan saya berhak atas hadiah itu. Saya selalu mau mengatakan bahwa yang membebaskan Gandawati adalah Kanda, tapi omongan saya selalu dipotong Sang Betara maupun Sang Putri sendiri. Kenyataannya Dinda sangat menikmati penghormatan Sang Betara, bahkan dengan senang hati menerima rencana perkawinan itu. Sabar, sabar Kakang Matri. Pelan-pelan saya akan terangkan semua itu kepada Kusuma Gandawati maupun Betara Ika Balan tentang semua ini. Itu kenapa saya menolak upacara perkawinan secepatnya. Saya mengajak Gandawati ke Mawapati juga dalam rangka itu. Bohong!